Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diberikan sambutan negara di Istana Merdeka di Jakarta sempena lawatan rasmi 2 hari ke Indonesia. Beliau yang tiba jam 10.30 pagi tadi disambut Presiden Indonesia Joko Widodo. Tan Sri Muhyiddin kemudian memeriksa barisan kawalan kehormat oleh Pasukan Keselamatan Presiden Indonesia dan disusuli pertemuan empat mata. Beliau tiba di Jakarta semalam bagi memulakan lawatan rasmi yang juga merupakan kunjungan pertamanya ke negara Asia Tenggara setelah menjawat jawatan Perdana Menteri pada 1 Mac tahun lalu. Ia menjadi platform bagi kedua-dua pemimpin untuk memperkukuhkan lagi hubungan serta kerjasama dua hala. Lawatan tidak sampai 24 jam itu disifatkan berjaya dengan pematuhan SOP yang ketat mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19.